Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan tutorial kita dengan part nombor 233 ni. Okay. Ini adalah partnya 233 dan dia ada 1, 2, ni kita bagikan atas bawah 3, 4 4 part dan di, ni pun ada satu lagi. Dia pecah kat sini tapi tak apa, kita buat seperti ni. Okay, saya nak start dengan 21 231 ni. Okay, jadi saya buat ke skrin kedua. Okay, 231 ni. Okay, saya tekan part. Okay, part dia ada di sini. Okay, mula-mula 21 kali 9, kita buat top plane sketch. Saya buat ni melintang 21, melintang 9, ni 21. Okay, bila dah saya tekan exit, extrude sudut ke atas 7.5 dan ok, jadi perbukaan ni saya nak sketch Ctrl 8, Ctrl 8 dan saya buat satu bulatan. Bulatan ni dimension dia adalah 8 8 dan exit, extrude cut through all. Ok, kita tengok daripada atas pula. Atas ni dia ada satu, kita sketch dulu, Ctrl 8. Dia punya besar adalah 9. Buat satu bulatan, dimension dia 9. Okay. Lepas tu extrude sebanyak 4.5. Okay, dan tekan ok. Dan kat sini dia ada chamfer 1 mm. Chamfer lagi 0.5. Sebelum tu kita buat ni dah, kita buat fillet je. Fillet 2 kat sini. Tengok dulu 2 bersama ni. Ok, 2 ok, 2 2 dan 2 sini. Kita saya buat satu chamfer, sini cuba ya, tak jadi chamfer 5. Okey, ini okey, chamfer 5 dan atas tu ada dua lubang pi 3. Jarak antara dua tu ialah tak dia dinyatakan kat sini tapi semua ok. Jadi saya sketch sini Ctrl 8, kita buat dua lubang. Oops, kita buat titik, oops, titik point select tiga ni horizontal. Dan dimension je lah, sini sini 0.7, sini dengan sini pun kita bagi 7. Kalau tempat salah kita ubah. Dan kita nak buat hole BZ M3 kan,
FA 3. Oh, N3. Ini lubang 2. 3. Position ni dan satu box sini dan sini. Okey. Dan space ni. Dan ni saya buat atas ni adalah file 2. Full wizard juga kita pilih counter sync M2 position atas ni dan tab dia through all. Ok, ini adalah lubang ni. Jadi kita dah dapat sini. Jadi kalau nak buat tu, kita buat jumpa je point 2 sini dan sini. Satu ni tak tajam. Ok, siap tempat nombor 3231A. Yang ni kita pergi material ni adalah custom alloy steel, safe number 2-03.1A. Okay, yang bawah ni ada 2321B. Saya tekan new. Part dia kita tekan part. Okay, jadi saya tekan top plane sketch juga sama 21 darab 9, 21 ni 9. Jadi extrude ke atas sebanyak 7.5 tambah 4.5, 12. Dah. Lepas tu saya buat fillet 2mm. Fillet ke sini dan sini. Sini dan sini. Sini saya sketch 08. Kita buat satu bulatan smart dimension dia adalah 8. Exit extrude cut through all. Lepas tu atas ni sketch control 8. Kita ada dua lubang tu, saya ambil ni, letak satu sini, letak satu sini. Ni saya jadikan dia sebagai horizontal dan jarak dia sini sampai sini 7, sini sampai sini pun 7. Ok, bila dah siap, tekan exit. Kita gunakan hole wizard ni. Kita buat hole. Kali ni threaded hole M3. Kedalaman dia adalah 7.5. Blind 7.5. Ok, jadi position yang saya pilih dan sini, sini. Ok, bila dah tekan ok, dia jadi threaded part kat situ. Dan kita bagi chamfer kat sini, point 2, atas ni, sini, sini, dan sini. Dan chamfer 0.5 di bawah ni. Jadi next apa yang saya nak buat ialah
sini file 5 cache sini. Ctrl 8 8. Jadi saya buat satu bulatan, dimension dia 5 dan dia extrude sebanyak 52.5. Exit, extrude 52.5. ok, dan batang tu ada 14. Is it track? Okay. M5 panjang dia 14. Okay. Jadi untuk detailing kat sini je, dan saya nak tambah filler sikit. 0.1 je lah kat sini, supaya dia tetap tajam. Dan dah siap, kita boleh hidekan ni, bagi nama dia sama juga Atomic Steel, dan kita save 231B. Ok, 232 ni ada 2 part juga, panjang 9 8. Ok, jadi saya pilih front plane nanti 4. Ok, 232A, 232B. Kita pilih front plane sketch 1 2. Line sini sampai sini, dan kita trim, dan trim lagi, dan dimension ni 5, ni 4. Jadi bila dah extrude, line tukar pada midplane, panjang dia 9. Ok, dan sebelah top plane sketch control 8 file 2. Exit, extrude cut, throw. Ok, jadi ni part ni, jadi kita bagi filler sikit lah. Jadi 0.2 filler, bukan filler, chamfer 0.2 sini dan sini, sini dan sini. Ini saya bagi material dia brush lah, dan save sebagai 232. Dan kita buat 232 juga. Kita tekan new part. Ok, front plane sketch 2 bulatan 1 2. Buat dimension dua, dan kita buat line dua, buat line ke trim yang kita nak, dan buat dimension yang dua 25, ini 4, dan exit, extrude 9, mid plane. Ok, chamfer 0.2, save semua,
Okey, dan kita tukar kepada beras. Kita savekan dia. 232B. Jadi ni dah siap. Next. Dan 233. Part terakhir untuk ni. 12 tambah 4.5, 16.5. Daripada atas panjang dia 9. Okay. Sketch. Part okay. Kita top plane ini sebab dimension 9 darab dengan 9 isi extrude sebanyak 12 tambah 4.5 16.5. ok, kita tuju sekejap. Jadi file 4.5 sini, yang sini. Okey. Lepas tu lima, 7.5. Sini sketch 0.8 bulatan dimension 7.5 exit exit sebanyak tidak dinyatakan. Sekejap, kita tengok panjang dia. Tak dinyatakan, kita buat 3 je. Extrude 3. Oops. 3. Dan kat sini kita buat chamfer 0.2. Jadi yang ni dengan ini kita mirrorkan dia, mirror about, sorry, click selection back. Okay, ni tak boleh, kita kena buat part 2. Okay, boss extrude je, kita mirror. Mirror, right plane. Okay. Dan chamfer ni. Okay. Next, apa yang saya nak buat ialah sini sketch kita buat circle satu, dimension dia 5 dan exit extrude cut through all. Ok, ini dah jadi. Dan dua ni ada lubang, jadi saya pilih sini sketch untuk 8. Okey. Ni saya nak buat 2. Tadi nyatakan lubang tu saiz berapa? Tapi kalau tu 5, 4.5. Katakan satu je sebab
Okay. Jadi buat saya tunai. Terus buat satu lain. Tiga puluh dan ini ke sini satu ya. Ini adalah parallel. Sini dengan sini kita jadikan dia parallel. Dan dimension sini dengan sini adalah satu. Lepas tu ni tak kisah mana-mana ni share bismillah. Ok tu jadi exit move off card. Buat macam tu. Jadi belah sini pun saya nak buat sama. Yang ni kita mirrorkan dia. Mirror dengan sini. Okey. Jadi ini dah siap. Okey, jadi saya nak buat tebuk satu lubang. Wizard ni M5, kedalaman dia adalah 8. Position sini dan tengah. Okay, jadi kita jadikan chamfer sini, 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 sini sampai 2. Okey, lepas tu saya buat chamfer lagi sepanjang ni dan sepanjang ni. Okey, tepi ni saya buat fillet 0.2 juga sini dan sini. Jadi yang ni material kita bagi nama copper lah. Save. Right. 2, 3, 3. Okay, siap semua part. Jadi saya nak gabungkan dia. Save dan new assembly. Okay, jadi kita ambil part 2, 3, 3 sebagai base. Lepas tu saya nak masukkan assembly, masukkan component 2, 3, 1 2B dengan 21A. Jadi kita akan matekan ni dengan ni. Lepas tu tapak, tapak ni matekan tu dengan tempat ni. Ok, lepas tu kat sini yang ni dia kena selari ke ni. Jadi matekan
Dengan ini adalah parallel. Okay, kita dah pancing kan. Okay, jadi next apa yang saya nampak ialah saya nak masukkan 2A, 2B ni kita letakkan dulu, meetkan sini dengan sini. Lepas tu surface ni dengan surface ni. Lepas tu sini dengan sini. Surface ni dengan surface ni. Dan sini dengan sini. Surface ni dengan surface ni. Macam kita guna meter berbeza tapi tak apalah. Dan kat sini kita masukkan tool dia, toolbox, and now gunakan JIS, start screw, hexagon, socket, head screw. Ok, try apa lagi. Itu besar sangat, dia tak buat. Ok, yang ni tetap ya. Kita masukkan skru biasa je lah. So dia besar sikit, dia gede lah. Saya letak sikit. Ok, jadi dia dah masuk macam ni. Siap untuk part nombor 3 ni. Jadi nanti saya akan sambung part nombor 4. Semoga setiap perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa share, subscribe dan like YouTube channel saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe sebagai -2 -03. Okay, jadi saya tamatkan sini. Kita sambung pada sesi akan datang.